Buka ya, karena memang orang-orang Trinitas ini memang barbar semua nih. Anda yang biadab Poldam, barbar apa lo, lo melawan Tritunggal ya? Saya mau ajarin Anda, jangan lari-lari. Saya kasih tahu kamu, Yesus tidak pernah ngajarin Tritunggal ke kamu pun. Jika Anda mengikuti dengan seksama apologet Kristen yang berserakan dalam channel-channel YouTube akhir-akhir ini, maka akan Anda temukan jejak baru dalam perdebatan tentang ketuhanan Yesus. Bahkan perdebatan ini semakin meruncing antara pembawa doktrin Trinitas. Tapi pembawa doktrin Trinitas ini sering disebut Tritunggal, atau paling umum disebut Tritunggal, dengan doktrin Oneness. Apa sebenarnya perbedaan pokok kedua doktrin yang akhir-akhir ini saling membidatkan? Bahkan secara ekstrim ada yang ingin melenyapkan antara satu dengan yang lainnya. Kita ulas perbedaan pokoknya dari rumusan kedua doktrin tersebut. Rumusan doktrin Tritunggal. Di dalam rumusan doktrin Tritunggal ada tiga pribadi tapi satu esensi, satu hakikat. Pribadinya tetap tiga, hakikatnya satu. Tiga pribadi tersebut berbeda satu sama lain, namun setara dan berrelasi dalam persekutuan kasih yang sempurna dan harmonis satu sama lain. Bukan tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Rumusan ini rumusan pengakuan iman Kristen yang paling umum ditemukan di Indonesia. Sedangkan rumusan yang lain adalah doktrin Oneness, atau lazim disebut Oneness Pentecostalism, atau banyak orang menyebut Jesus Only. Jadi semuanya berfokus pada Yesus. Doktrin Oneness Pentecostalism menolak doktrin Tritunggal. Oneness Pentecostalism percaya bahwa Allah adalah satu, baik dalam esensi maupun pribadi. Coba perhatikan perbedaan dengan di atas tadi ya. Jadi kalau Oneness Pentecostalism percaya bahwa Allah adalah satu, baik dalam esensi maupun pribadi. Doktrin ini percaya bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri. Jadi satu pribadi yang menyatakan diri dalam tiga peran yang berbeda. Oneness Pentecostalism menerima rumusan ini dan mengajarkan bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, dalam karya penebusan sebagai Anak, dan dalam karya kelahiran baru sebagai Roh Kudus. Dengan kata lain, Oneness Pentecostalism, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah sebutan yang berbeda untuk pribadi yang sama. Pribadinya itu ya Yesus itu. Maka disebut Yesus only. Gejala saling membedakan di kalangan pengaruh Kristen ini mulai jelas ditunjukkan dalam channel-channel YouTube apologet Kristen. Namun demikian, memang menjadi bias dari beberapa orang yang saling membedakan tersebut. Tapi mari kita lihatlah, Anda simpulkan sendiri. Kita lihat cuplikan pendapat salah satu channel Kristen yang memberikan penilaian terhadap channel YouTube yang lain yang dianggap sesat. Paul Zhang, Tanpa Ragi, Pendeta Henry Tan, dan lain-lain itu dianggap sesat oleh salah seorang dalam channel YouTube-nya.